dua jenis kerajinan bahan lunak. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alam merupakan kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Contoh bahan lunak alam yaitu tanah liat dan getah yang menyatu. Bahan lunak buatan merupakan bahan kerajinan yang diolah sedemikian rupa dan dicampur oleh bahan kimia sehingga berubah menjadi tekstur yang lebih lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak buatan adalah hijab, fiberglass, lilin, dan sabun. Demikian video penjelasan mengenai kerajinan bahan lunak. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.